Kebanyakan mak bapak ni bila ada anak, dia duk fikir, kalau aku mati siapa nak jaga anak aku? Tambah kalau anak tu pula ada masalah OKU ke apa ke, ataupun ada anak yang dia ada anak kecil-kecil ke, kadang dia duk fikir, siapa nak jaga anak dia? Siapa nak jaga keluarga dia bila dia tak ada? Rupanya hari ni kita dapat jawapan. Macam mana kita nak keluarga kita ni dijaga oleh Allah Ta'ala? Kita nak kena jaga kita dulu. Kita nak kena jaga hukum Tuhan dulu. Baru Tuhan jaga keluarga kita. Habis tu kalau saya, Ustaz, masa hidup di dunia, benda haram, belah. Saya tahu benda tu berdosa, belah biar. Benda tu maksiat, belah biar. Benda ni Tuhan kata wajib, ikut suka saya nak buat tak buat. Rupanya balasan ya, Allah Ta'ala tak jaga kita tu satu hal. Rupanya keluarga kita pun Tuhan tak jaga. Urusan kita, hidup kita di dunia pun Tuhan tak jaga. Urusan kita di hari akhirat nanti pun Tuhan buat tak peduli. Berapa? Faham tak adik? Pasal adik ni panjang, tak pasal ulas macam tu. Oh, mana kita nak kena ubah hidup kita dulu, Ustaz dia. Ubah hidup kita. Allah Ta'ala akan jaga kita, keluarga kita sekali. Jagalah Allah. Yang ni jagalah peraturan Allah. Ataupun jagalah hukum hakam Allah Ta'ala. Jagalah Allah tu dengan maksud jagalah hukum hakam Allah Ta'ala. Nescaya engkau dapati dia mengukuhkanmu. Apa maksud dia mengukuhkanmu, Ustaz? Tulis kat buku tu, dia akan memberi panduan kepada kamu. Kamu jaga kehidupan kamu, taat perintah Allah, Allah Ta'ala akan bagi panduan kepada kamu. Panduan tu dengan maksud taufik, panduan tu dengan maksud hidayah. Disebut di sini, bagi penjagaan, Tuhan pelihara kamu. Dalil dia apa, Ustaz? Jadi yang kita duk baca Quran lalu, inna Allah ma'al muttaqin, Allah bersama dengan orang yang bertakwa, Allah bersama dengan orang yang sabar. Rupanya kita jaga agama Tuhan, Tuhan akan pandu kita kepada kebaikan. Tuhan akan jaga kita ke arah kebaikan. Dia akan bagi kat kita panduan supaya kita ni jadi orang baik. Baik, 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 baik. Bila engkau meminta, pintalah kepada Allah. Minta ni maksud dia berdoa. Dan bila berdoa, berdoalah kepada Allah. Dengan maksud, jangan berdoa selain daripada Allah Ta'ala. Maksud dia jangan meminta selain daripada Allah Ta'ala. Dan bila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sama juga, bila nak mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Yang ni pun saya rasa tak ada masalah sangat. Cuma lah ni orang duk bahas ni lah. Habis tu, Ustaz, kita minta tolong ni kena kepada Allah terus, Ustaz. Habis tu, yang orang duk pergi minta kat sekian-sekian, pergi minta kat sekian-sekian. Macam mana lah? Kita nak sebut bahasa mudahnya, manusia ni hakikat dia macam mana pun kena minta pada Tuhan. Manusia ni sebagai wasilah, wasilah ni orang tengah. Kalau kata Ustaz minta ni kena pada Allah, Ustaz, mana boleh pergi minta pada manusia? Habis tu ibu-ibu duk pergi minta ubat ke doktor, betul? Patutnya tak payah minta ke doktor. Pasal nak ubat, ya Allah bagilah aku ubat. Duk tengah lemah leluk, tengah duk lemah leluk ni, tiba-tiba buat mai. Orang dalam buat kata, mai pegang, kami bagi pelampung. Dah, tak mau, saya nak minta tolong kat Tuhan. Kan, nampak sangat tak cerdik kan? Minta tolong pada Allah. Yang bagi pertolongan ni Allah. Tapi wasilah ni melalui manusia. Boleh, tak ada masalah. Sebab tu kita minta tolong pada manusia boleh. Tapi kita tak pernah kata pun, manusia ni lah yang bantu aku. Kita akan kata Allah Ta'ala yang tolong aku melalui dia.